Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku mau berbagi memasak kentang isi telur. Bahan-bahannya 2 buah kentang, 1 butir telur, 2 siung bawang putih, 3 sendok makan tepung terigu, dan sedikit tepung roti. Untuk isiannya, ini telur. Telurnya sudah aku rebus dan sudah aku kupas, teman-teman. Rebus kentang selama 15 menit sampai empuk ya, teman-teman. Kentangnya sudah aku kupas, teman-teman. Lalu hancurkan. Hancurkan sampai halus ya, teman-teman. Beri merica secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam dan tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini bawang putihnya sudah aku parut, lalu masukkan. Kemudian aduk sampai rata. Masalah tingkat keasinannya bisa disesuaikan ya, teman-teman. Kalau masaknya banyak ya tambah sedikit garamnya, karena aku masaknya cuma dikit, makanya aku kasih setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sampai bumbu tadi tercampur dengan rata. Pecahkan 1 butir telur untuk menggoreng. Panaskan minyak terlebih dahulu. Minyaknya agak banyak ya, teman-teman. Kita ambil adonan sedikit, lalu kita pipihkan. Kemudian isi dengan telur. Tutup kembali dengan adonan. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan sampai bahan habis. Pipihkan lagi. Kemudian isi dengan telur. Tutup lagi dengan kentang. Setelah minyak panas, lalu kita goreng bola-bola telur. Sebelum digoreng, ambil bola-bola telur, kasih tepung sedikit, kemudian masukkan ke dalam telur. Siram dengan telur kocok, kemudian siram dengan tepung roti,
Lalu goreng dengan menggunakan api kecil. Gunakan api kecil ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Goreng bola-bola telur sampai kuning kecoklatan. Setelah bola-bola kentang telur kuning kecoklatan, lalu diangkat teman-teman. Bola-bola kentang telur siap untuk disajikan. Selamat mencoba teman-teman, semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.